Halo guys, selamat petang. Saya X dari customer by Action Channel. Hari ini saya ada mission. Saya akan keluar casting hunting ikan haruan ataupun dikenali sebagai snakehead dalam bahasa umputenya. Saya akan menggunakan rod daripada Ryobi. Ryobi Emotion guys. So, boleh dapat sekali dengan spek tali. Saya akan padankan dengan reel daripada Santik Jasper 3000 dengan tali Strike 2 Pro 20 lbs. Ini ada leader apa leadernya? Saya ingat saya macam Blue Eyes. Saya tidak guna Bosna. Rod ni ada sumpahan guys. Dah banyak kali saya bawa keluar memancing dengan rod ni, tapi semuanya kumpau. So hari ini mission adalah untuk kasih buang sumpahan ni. Rod ni ada sumpahan sebenarnya. Banyak kali dah guna tapi kumpau. Asyik kumpau, 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 kumpau saya. Banyak kali strike pun semua lucut. So hari ini target kasih tamatkan rod ni punya sumpahan guys. So hopefully saya berjaya, doakan saya berjaya guys. Ya, yeah, saya akan kembali tempat semalam yang saya casting. Biarpun cuma longkang saya guys, tapi penuh dengan ikan haruan. Ada yang bersaiz besar. So second mission saya adalah cuba mendapatkan strike daripada ikan haruan yang bersaiz dalam sekilo ke atas ataupun hampir-hampir lah. Sebab saya notice dalam longkang tu memang banyak ikan haruan yang bersaiz agak besar. So kita cuba guys, mudah-mudahan sumpahan kumpau rod daripada Ryobi ini, yaitu milik abang saya yang bertugas di Balai Polis Kota Belut Sabah. Mudah-mudahan hari ini dia berakhir lah guys, sumpahan kumpau rodnya. So kita coba guys. Ciao. Pasti bertukar tepi jalan saya ni guys. Tengok kali parit guys, penuh dengan kehidupan, penuh dengan keharuan. Jom kita cuba guys. Kita tamatkan sumpahan rod kumpau Ryobi. Cewa. Jadi macam CPJ dulu sekejap guys. Berat. Peskas. Dua. Nah, progi dia pun lama terbudak guys. Jom kita cuba. Sampai. Walau, walau yang ada sudah mengejar. Besar betul loh dua mungkin guys. Ini problem guys, perlu gua pusing. Tukar lo guys, tukar. Lu gua pusing. Oke guys, tukar lo. Lu tadi bagi saya kurang susah digunakan. Karena buat musik. Oh.
kali ini. Bagian beta action guys, saya akan terus kas menggunakan roti sampai tamatlah sumpahan KUMPAW itu. Longkang penuh ikan. Dia mau strike. Pak guys. Mau dapat strike sini guys. Oke, ada yang ngambil sini guys. Nah, lucu. Oke, ada yang ngambil sini guys. Gila rod dia guys. Buat saya stres. Paling penuh ikan haruan penuh. Bisa mau dapat. Alamak, alamak, alamak. Tukar dulu guys. Stres. Oke guys, kali ini terguna lagi pukul. Tingkatkan kemungkinan strike. Boleh jadi nih guys, kita tukar dulu lagi. Berapa luar sudah tukar guys? Sokrok, popper, sokrok udah guna dua. Ini kali keempat. Aduh, tekanan guys.
susah juga. Halo, cek kucing. Kalau ya buat saya geram lah guys. Ah, kita jangan putus asa, kita coba terus. Oh, aduh, ini road Ryobi. Oh, bukan road KUMPAW. Oh, hei, kan buntal saya dapat kah? Ini puakanya road nih, strike lucu. Ini vokal ya Rod nih, betul-betul vokal. Ah, ada. Ikut air sana tuh. Air bagus. Eh, sambar menyambar tuh. Ini Rod pegang title kan kok? Rod KUMPAW. Pasal tuh saya tidak pakai tuh Black Fire. Sama ini ada strike lah, gila betul. Berapa lama sudah di road, tidak pernah ada strike. Banyak kejar tapi tidak mau sambar. 7 kali sudah tukar lu ini. Mana tuh aku punya lu ada nasib, pinjam dulu. Nasib bagi nasib dulu lah nih road. Masih bagi nasib dulu nih, Rod. Saya tidak mau pakai apa nih, Black Fire saya. Saya rasa marah mungkin, Dek. Pinjam dulu lu sama yang lain. Ada aja tarik nih, Dek. Oke, guys. Nampaknya percobaan saya untuk menamatkan sumpahan KUMPAW Rod Ryobi emotion gagal. Ada berjayalah dapat beberapa kali sembaran, tapi selepas itu tapi tidak apa guys, saya akan coba lagi di masa akan datang. So, siapa yang belum sub, jangan lupa sub channel saya. Yang ada sub tuh bolehlah info-info dengan kawan-kawan macam itu. Boleh sub channel saya guys. Sampai jumpa lagi guys. Keep on casting. Ciao.